Ya, puji Tuhan hari ini bisa lewat dengan baik. Terus juga tadi di permainan di set pertama sama kedua sih memang maksudnya kelihatan tadi saya udah megang juga sih mainnya kayak gimana. Soalnya kan terakhir ketemu baru di Malaysia kemarin lalu, jadi masih istilahnya belajar juga sih dari pertemuan terakhir kayak gimana, apa yang bikin kan waktu kemarin itu angkanya cukup ketat juga waktu di Malaysia, jadi belajar juga apa yang bikin apa perolehan angkanya jadi ketat, terus juga apa yang masih rookie waktu kemarin di Malaysia, diskusi juga tadi sebelum main sama pelatih gimana, terus puji Tuhan tadi di lapangan bisa dilakuin dengan baik sih tadi saya pertama sama kedua gitu. Terus juga kelihatan sih tadi udah pegang mainnya, dia juga jadi nggak bisa lepas dari apa keluar dari tekanan dari saya juga, jadi banyak ngakuin salah sendiri out sama nyangkutnya sih tadi. Ya pastinya lebih habis hari ini udah selesai, pastinya lebih disiapin lagi buat besok. Dari pertama dari kondisi badan juga, recovery-nya sama paling penting lagi fokusnya sih. Fokusnya nanti buat besok harus gimana, terus belajar juga nanti malam mungkin sebelum tidur atau besok pagi. Belajar juga lihat taggingan fotonya, video dia main kayak gimana, belajar juga terus juga dari main juga abis ini, abis dari presscon ini ketemu sama pelatih juga nanti evaluasi hari ini sama buat besok harus kayak gimana. Jadi ya pastinya disiapin dengan baik sih buat match besok, mau lawan siapa aja, mau Linda ataupun lawan yang Linda gak ada yang gampang juga, jadi ya tetap mau fokus satu-satu. Ya kalau menurut saya sih tadi sama perbedaannya ya, kalau waktu di Malaysia saya lebih kepancing buat main lebih nyerang, jadi kayak bola atasnya ya bola di atas gitu, saya kepancing pengen nyemes terus gitu, jadi bola-bola kencang terus gitu, jadi dia udah jaga jadi kayak dipancing dia nih smash, jadi malah saya yang jadi bumerang gitu, jadi dari posisinya jadi apa berantakan kalau di Malaysia gitu. Terus juga banyak mati sendiri juga waktu di Malaysia, kalau tadi lebih enjoy juga sih mainnya dibanding dari Malaysia, lebih apa ya, ya lebih nikmatin mainnya sih, jadi mungkin dari situ pengaruh ke apa namanya strategi mainnya, jadi kayak bisa lebih tenang aja tadi, kayak bola atasnya nggak banyak buat mes atau bola ya lebih kayak tahu posisi dia lagi di mana, jadi ya bisa baca posisi dia, bisa baca main dia dengan baik. Kalau perbedaan di situ. Kalau dibilang rasa tekanan sih enggak sih. Saya kan juga maksudnya yang turun di tahun ini sama tahun lalu kan istilahnya lebih lengkap tahun ini ya, jadi secara keseluruhan semua pemain-pemain yang main di sini memang berat lah, maksudnya berat bukan berarti nggak bisa juga, istilahnya ya memang gak gampang juga buat juara lagi di Indonesia Master tahun ini, apalagi kan buat istilahnya mempertahankan gelar juga ya nggak segampang seperti meraih juga sih. Jadi ya saya nggak mau mikir apa saya mesti juara nih di sini, soalnya tahun lalu udah juara, saya nggak mau mikir itu sih, soalnya kemarin tahun lalu udah juara ya tahun ini beda lagi pertandingannya gitu, jadi saya mau mikir lagi buat ya saya kejar istilahnya saya ngejar pemain-pemain yang lain, jadi kayak ketemu gitu saya nggak mau mikir wah saya udah juara nih kayak gitu, jangan sih saya jadi lebih fokus lagi aja buat kasih yang terbaik buat di hari ini sama besok buat permainannya.